kadang kita harus mundur. Mundur tidak berarti kita menyerah. Betul. Betul. Ya. Sanggup? Terima kasih perjuanganmu. Dilansir dari Gelora.co, Prabowo minta pendukung Samiknawa Altona di Jalan Damai. Capres Prabowo Subianto menegaskan bahwa perjuangan yang dia tempuh selama ini bukan sebatas memburu jabatan. Dia maju menjadi calon presiden dengan tujuan mulia, yaitu untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Penegasan itu sebagaimana disampaikan Prabowo Subianto saat bertemu pendukungnya di rumah aspirasi Prabowo Sandi Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 22 Mei. Ketua Umum Gerindra itu pun menyampaikan rasa terima kasih kepada pendukung yang sudah setia, bahkan hingga turun ke jalan melakukan aksi pada 21 dan 22 Mei. Kepada pendukung yang hadir, Prabowo meminta agar semua tegak lurus dengan sikap dirinya yang selalu memilih berjuang di jalan yang damai. Dia mengakui perjuangan ini tak mudah, tetapi harus amanah tetap bisa ditahan oleh semua pihak agar tidak terjadi kerusuhan. Kalau saudara masih percaya dengan saya, kalau saudara jadi pendukung saya mohon percaya pada saya untuk Samiknawa Altona. Satu yang saya minta, perjuangan kita damai, kita hindari kekerasan. Perjuangan kita tanpa kekerasan. Sambung Prabowo.